Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki sesi terakhir atau sesi ketiga, paparan dan diskusi oleh narasumber di acara dialog kebangsaan hari ini. Dan di sesi yang ketiga ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Dan sesi ini kembali akan dipandu oleh moderator kita, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar kepada moderator kami silahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita memasuki sesi ketiga dalam dialog kebangsaan yang sangat istimewa ini yang dilakukan dalam rangka merayakan 50 tahun ulang tahun LIPI dan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72. Dan LIPI sangat bangga Kena ini baru pertama kali saya kira di luar gedung DPR MPR, ya, bahwa tiga presiden RI, presiden ketiga, presiden kelima, dan presiden keenam secara berturut-turut hadir dalam satu ruangan. Walaupun tidak semuanya bisa bertemu sekaligus, tetapi paling kurang dalam jeda waktu yang cukup pendek ini ada tiga pemimpin nasional kita yang menyempatkan diri untuk hadir di sini. Jadi ini suatu kebanggaan bagi LIPI. Saya kira ini sudah menjadikan manifestasi kebangsaan kita Pak. ya Dan juga tempat istimewa dari LIPI. Nah kita menghadirkan Presiden RI yang keenam yang kalau kita baca beliau, saya terfikir tadi Pak SB, Pak SB itu seorang renaissance man. Seorang Renaissance man itu adalah multi talented, multidimensional personality. Pak SBY itu meniti karirnya di militer dan sangat sukses di dalam karirnya sebagai militer. Tapi beliau juga sejak dulu kita kenal betul ketika ramai-ramai kita memikirkan mau dibawa kemana Republik Indonesia ini, bagaimana kita membangun tidak hanya pembangunan ekonomi tetapi pembangunan sosial politiknya, demokratisasi, reformasi militer dan sebagainya. Itu Pak SB merupakan salah satu tokohnya bersama dengan Pak Agus Sujo dan sini dan Lipi adalah mitra, mitra setia dari waktu itu kita kenal dengan tentara-tentara intelektual. Jadi Pak SB adalah seorang intelektual tulen, seorang scholar, malahan meraih PhD-nya melalui kuliah dan menulis tesisnya, dia juga tentu saja seorang politisi, ketua partai dan seorang sok se politisi yang sangat sukses karena pernah juga menjadi presiden. Tapi tidak hanya itu dan saya yakin tidak banyak di sini, beliau juga adalah seorang musisi, komposer, a a singer, bisa memainkan instrumen dan sebagainya. Jadi tepuk tangan kepada Bapak SBY. Pengalaman beliau yang tentu banyak sekali, tetapi yang sangat penting adalah yang kami harapkan juga dari Pak Sb, ketika beliau menjadi uh, perwira tinggi militer, Pak Sb juga banyak sekali mengenyam pengalaman di luar dan juga yang paling membanggakan waktu itu bagi kita bangsa Indonesia adalah antara tahun 95 dan 96 itu Pak Sb adalah kepala pengamat militer PBB di, di Bosnia dari United Nation Peace Force. Jadi dengan mata kepala sendiri Pak SB bisa melihat bagaimana satu negara yang dulunya besar salah seorang pendiri non-aligned movement yang bernama Yugoslavia pecah berkeping-keping karena ethnonationalism, karena ego kesukuan, agama dan saling berbunuh-bunuhan dan Pak SB waktu itu hadir uh, di dalam sebagai dalam bagian dari peacekeeping force. Sekarang Pak kita berdiskusi tentang kebangsaan Indonesia. Seperti dikatakan Ibu Megawati tadi pagi Bukannya kita merasa sedih atau apa, kita bangga Indonesia sekarang termasuk salah satu negara yang diakui. Kita, di ASEAN kita adalah negara yang diakui sebagai pemimpin, Indonesia adalah anggota dari G20. Dimula, sangat diperhatikan di tingkat regional dan global, tapi juga banyak sekali kekhawatiran. Apakah kita akan bisa bertahan, karena banyak juga tanda-tanda kebangsaan itu dirongrong dari bawah dan juga dirongrong dari atas baik dari ethnonationalism maupun dari movement transnational uh, movement dan dan sebagainya. Jadi Bapak SB tentu memiliki pandangan sendiri dan kami persilakan Bapak mungkin menyampaikan uh, paparan your words of wisdom mungkin selama 30 maksimum 30 35 menit Pak supaya ada kesempatan untuk berdialog uh, dengan flows. Silakan Bapak, silakan dari uh, podium saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Bambang Subianto, Sohibul Bait, para pemimpin lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan lembaga pendidikan, dan para sahabat yang banyak sekali saya kenal secara pribadi, Ibu Dewi Fortuna Anwar selaku moderator, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali bertatap muka bersama-sama untuk meneguhkan sikap tekad dan upaya kita untuk menjaga keindonesiaan kita dan lebih dari itu untuk memajukan negara yang sama-sama kita cintai di abad 21 ini. Semoga kebersamaan kita mendapatkan rita Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Baharuddin Yusuf Habibi telah menyampaikan pandangan dan pikiran beliau. Saya yakin pula menyinggung soal-soal kebangsaan, keindonesiaan dan keberagaman. Oleh karena itu, Ibu Dewi Fortuna Anwar di samping, tentu saya juga akan menyampaikan pandangan saya menyangkut isu yang sangat fundamental ini, keindonesiaan, kebangsaan, kebinekaan, tetapi saya juga ingin mengajak hadirin sekalian bagaimana kita melihat ke depan, masa depan Indonesia, 10, 20, 30 tahun mendatang. Dan sebelum saya memulai, pandangan yang ingin saya kedepankan ini, saya mengucapkan Selamat kepada LIPI, tahun ini genap berusia 50 tahun. Semoga LIPI makin berjaya dan kontributif untuk bangsa dan negaranya. Terima kasih pula mengajak saya untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara yang penting ini, acara yang menurut saya very timely, kalau saya lihat topiknya, juga edukatif dan mengajak kita semua Menjadi bagian dari Indonesia, kita, saya berikan apresiasi yang tinggi kepada LIPI atas prakarsanya di hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan di negeri ini. Saya diminta untuk menyampaikan permasalahan yang mengait keindonesiaan kebangsaan, tetapi sekaligus juga bagaimana Indonesia ke depan ini. Oleh karena itu, ingin saya mulai dari ajakan saya. Sebenarnya, uh, marilah para sahabat menghadapi segala macam tantangan di negeri ini. Kita tetap bersikap dan berpikir optimistik, optimis. Marilah kita menjadi bangsa yang optimistik dan jangan yang pesimistik. Insya Allah, Indonesia yang kita cintai ini di abad 21 ini akan maju, akan sukses. Mari kita bangun, kita bangun betul, semangat Indonesia bisa can do spirit. Kalau negara lain bisa maju, insya Allah, dengan kerja keras, dengan kebersamaan kita, Indonesia juga bisa, tetapi kita juga tahu bahwa masa depan yang kita idam-idamkan itu maju dan sukses, itu tidak akan datang dengan sendirinya, tidak akan datang dari langit, tapi harus kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan bersama. Peter Drucker, yang sudah kita kenal, mengatakan, "Ya, kalau kita mengintip masa depan, kita melihat masa depan." The best way to predict the future is to create it. Mari kita bangun bersama-sama from now on sampai benar-benar negara kita menjadi negara maju di abad sekarang ini. So, the bottom lines dari apa yang saya sampaikan sekarang ini: ini ajakan pembuka saya. Sekali lagi, jangan menjadi manusia dan bangsa yang pesimistis yang cengeng. Mudah menyerah, selalu mengeluh, dan suka menyalahkan pihak lain. Kalau karakter negatif itu kita miliki, kita tidak akan menjadi siapa-siapa, dan Indonesia tidak akan kemana-mana. Tentu bukan itu, Indonesia yang kita mimpikan secara bersama, berkaitan dengan peringatan kemerdekaan. Indonesia, 70 tahun Indonesia Merdeka. Saya yakin di negeri ini banyak yang melakukan refleksi, kontemplasi, dan sekaligus memikirkan masa depan, proyeksi ke masa depan. Satu tip satu, di sini banyak sejarawan, ada Pak Taufik Abdullah, ada Pak Anwar Gonggong, dan lain-lain. Saya harus menyampaikan pandangan saya bagaimana kita membaca sejarah. Ya. Seringkali ketika kita melakukan refleksi kemerdekaan, kita hanya, hanya only melihat bagaimana kondisi Indonesia dulu sebelum merdeka, ketika para founding fathers berembuk, berdebat, merancang bangun Indonesia yang dicita-citakan dan Indonesia belum ada, antara bulan Mei sampai bulan Agustus 1945 kemudian kondisi sekarang ini. Seolah-olah di antara 45 dengan 2017 tidak terjadi apa-apa. Menurut saya pandangan seperti itu kurang utuh, kurang lengkap. Sebaiknya cara kita membaca sejarah adalah we have to understand apa sih yang ada dalam mimpi, pikiran, idealisme, para pendiri republik dulu, kemudian berlanjut sepanjang Indonesia merdeka dengan timeline, dengan tonggak-tonggak sejarah yang terjadi dari periode ke periode hingga kondisi saat ini, ya, yeah, where we are today, dan bahkan kita melihat ke depan akan kemana, kalau kita membaca sejarah dalam eh, dalam perspektif atau bentangan seperti itu maka kita akan mengerti dan paham tentang pasang surut dan dinamika perjalanan republik ini. Ternyata dalam 72 tahun banyak sekali penyesuaian, banyak sekali perubahan berbeda dengan yang diimpikan oleh para pendiri republik, ya. Apakah berkaitan dengan konstitusi politik dan demokrasi, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Dan sekali lagi, kita juga akan tahu ada tiga, ada tiga penggal sejarah yang menentukan di negeri ini yang banyak sekali kita bisa memetik pelajarannya. Pertama, era pemerintahan Presiden Soekarno dengan segala dinamikanya. Yang kedua, era pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang sekarang ini bukan terakhir era reformasi. Kita tidak tahu apakah ada reformasi jilid kedua, jilid ketiga dan sebagainya. Ingat sejarah itu hakikatnya sebuah evolusi besar. Di dalam evolusi itu ada revolusi-revolusi. Revolusi itu sendiri sebetulnya koreksi. Mari sekali lagi kita lihat sejarah kita sejak 1945 hingga tahun eh, 2017 seperti itu. Masuklah saya sekarang pada dua tiga isu yang ingin saya sampaikan, Ibu Dewi Pertuna Anwar, bagaimana Indonesia ke depan. Kita setuju bahwa Indonesia harus menjadi negara nasional in nation state yang maju dan sukses. Itu juga cita-cita para pendiri republik kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. That's it. Itulah ultimate goals kita. Pertanyaannya, yakinkah kita sampai di situ? Saya punya keyakinan kita bisa pada saatnya. Ada lima alasan. Indonesia is a young country. Masih banyak peluang yang terbuka di depan kita untuk tumbuh menjadi negara yang matang dan betul-betul berhasil. Nomor dua, kita selalu bisa keluar dari krisis dari satu krisis ke krisis yang lain. Yang ketika potensi and resources kita besar, baik sebetulnya. Lantas kita sekarang ini tanpa kita sadari barangkali kita juga terus bertransformasi. Negara tidak akan survive dan sukses kalau tidak melakukan transformasi. Demikian juga manusia. Dan jangan lupa, sejak Bung Karno, Pak Harto. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, saya Pak Jokowi, dan ke depan pasti adalah sukses-sukses story yang ada. Di era 10 tahun ketika saya memimpin pemerintahan, Alhamdulillah kita punya income per kapita naik 300, hampir 350 persen. Dari 1.100 dolar per tahun menjadi 3.700 dolar. Kalau ini dijaga, ingat merdeka 60 tahun, 1100, 10 tahun kita bersama, not me, but us, bisa menaikkan Pak Jokowi harapan kita dan pengganti-pengganti beliau suatu saat menjaga, sehingga not only kita bisa keluar dari middle income trap, tetapi kita akan terus melaju menjadi negara yang akhirnya develop country di insya Allah akhir abad 21 ini. Nah, sekarang kita bicara apa tugas kita. Apa pekerjaan rumah kita? Banyak. Banyak PR dan tugas kita. Yang harus kita lakukan dari sekarang menuju Indonesia 2045, satu abad kita merdeka, dan Indonesia sepanjang abad 21 ini. Saya hanya ingin mengangkat tiga agenda saja. Dari so many tasks, boleh juga challenges yang akan kita hadapi. Pertama, soal ekonomi dan kesejahteraan. Ingat, amanah konstitusi, amanah pendiri Republik Indonesia sampai harus menjadi negara yang adil dan makmur. Jalannya bagaimana? Ya, ekonomi kita harus kuat, adil dan berkelanjutan. Saya ajukan istilah sustainable growth with equity. Artinya apa? Ekonomi tumbuh tinggi, mudah mudahan di atas 6 persen lagi nanti ke depan, inklusif, semua merasakan bukan hanya golongan the haves yang the have not tidak inklusif kemudian ya jangan itu dicapai dengan merusak lingkungan dan menguras sumber-sumber kehidupan. Tiga itu. Itulah esensi dari sustainable development yang sekarang dianut oleh bangsa-bangsa sedunia. Itulah esensi dari MDGs dan sekarang SDGs. Dan kalau kita bicara green economy, green economy yaitu. So agenda pertama Ekonomi dan kesejahteraan agenda kedua demokrasi begini: kita sebetulnya, kalau melihat perjalanan waktu, terutama yang disebut orde lama dan orde baru, kita pelajari the ups and downs, the rise and fall dari kedua penggal waktu periode pemerintahan atau periode kita dulu itu karena ruang rakyat untuk berekspresi dan berpartisipasi tidak cukup. Oleh karena itu, amanah reformasi 1998 mari kita bikin yang cukup. Itulah demokrasi. Demokrasi tentunya ya harus kuat, stabil dan berkualitas ya. Demokrasi kita belum sempurna, kita tahu. Belum fully consolidated. Dan memang tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, membuat sebuah demokrasi, sebuah bangsa itu betul-betul mapan, kuat, stabil, dan berkualitas. Dan satu hal, we love to have demokrasi yang tertib, bukan demokrasi yang di sana sini penuh dengan anarkisme. Itu idaman, tetapi cara menjaga ketertiban demokrasi ada jalannya, yaitu the rule of law. Itu yang paling tepat. Jangan kita tergoda untuk melakukan cara-cara yang represif. Sejarah juga lah yang memberikan pelajaran kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu, para sahabat, saatnya akan tiba Indonesia punya demokrasi seperti itu. Agenda ketiga adalah civilization. Peradaban bangsa yang berkarakter, yang maju dan yang unggul. Kalau kita punya someday Peradaban seperti itu, civilization seperti itu tidak perlu cemas kalau sekali-kali ada shock, ada krisis, ada goncangan baik karena faktor eksternal maupun faktor internal. Kita akan survive dan akan terus maju ke depan. Nah kalau kita menyimak megatrends ya, di abad 21 ini, ya, termasuk revolusi teknologi yang luar biasa, saya kira lebih sangat mengerti ini, Bangsa Indonesia, menurut pandangan saya, ke depan ini harus makin adaptif dan inovatif. Kalau tidak, kita akan tersisih, kita akan kalah dalam era globalisasi yang syarat dengan kompetisi ini. Meskipun juga ada kooperasi, meminjam istilah Alvin Toffler dulu, tahun 70-an, sangat terkenal. Jangan sampai kita dihinggapi penyakit jiwa yang disebut dengan future socks. Secara pribadi selama 10 tahun saya berinteraksi dengan para pemimpin dunia di berbagai forum ya, dimulai dari ASEAN, APEC, G20, PBB. Saya punya kesimpulan ya, Indonesia tidak perlu cemas sekali lagi kalau kita semua ini betul-betul menjadi bangsa yang inovatif, bangsa yang adaptif. Tiga itulah yang menurut saya di antara sekian banyak agenda yang patut kita uh, lakukan bersama. Menutup uh, presentasi singkat saya ini soal isu kebangsaan, Ibu Dewi, persatuan dan kebinekaan, pandangan saya begini, sederhana sekali. Karena tidak ada resep ajaib, tidak ada shortcut untuk merawat kebinekaan, kebangsaan dan uh, keindonesiaan ini. Ya mari kita semua merawat kebangsaan kita, persatuan kita, kebinekaan kita dengan penuh kesadaran, dengan serius dan tanggung jawab. Ya. Tapi begini, janganlah kita terlalu cemas seolah-olah kok hanya Indonesia yang seperti ini. Tidak. Lihatlah tetangga-tetangga kita, ada masalah-masalah itu. Di Singapura sendiri, di Malaysia, di Myanmar, di Australia, di Filipina, ada. Negara maju di Amerika Serikat, di Eropa, Amerika itu hampir 300 tahun menderita, tapi last week ada kejadian yang merubah harmoni dan juga kebersamaan sebagai bangsa. So, jangan terlalu cemas. Tetapi memang kita harus sangat serius. Dan not to be taken for granted akan aman-aman, akan baik-baik, akan rukun selalu bangsa kita. Kita harus melakukan segalanya. Dan memang Merawat harmony and diversity itu tugas sepanjang masa siapapun yang menjadi presiden, gubernur, menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua bertanggung jawab untuk merawat sekali lagi keberagaman. Kalau keberagaman tapi lebih nasional lagi adalah kebangsaan dan keindonesiaan. Kita sudah punya Pancasila punya bangun negara kesatuan NKRI, punya Undang-Undang Dasar 1945, pahami pembukaannya, dan punya Bhinneka Tunggal Ika. Tinggallah bagaimana secara cerdas dan arif kita mendaya gunakan, menggunakan semuanya itu, bukan hanya pemersatu dan pengikat, itu baru separuh fungsi dari yang kita miliki, tapi yang lebih penting bagaimana Pancasila kita, ya, kebinekaan kita, NKRI kita, undang-undang dasar kita, konstitusi kita, bisa membuat Indonesia maju, tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, pesan atau harapan saya yang menangani urusan kebinekaan lima tahun jadi menteri, dulu Menko Polkam sepuluh tahun menjadi presiden, memang khususnya merawat harmoni antar agama, antar etnis, antar suku dan antar daerah tidak cukup hanya dengan toleransi. Meskipun tolerance is very important. Tidak cukup dengan tenggang rasa. Tetapi yang kita perlukan sekarang respect, penghormatan kepada siapapun yang berbeda. Berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, berbeda apalagi? Daerahan, not only tolerance dan tenggang rasa, respect, lebih tinggi, hormati. Itu yang paling tinggi. Itu menjadi values kita, menjadi identitas bangsa kita. Oleh karena itu, saya dukung penuh para karsa dari negara, kepala negara, pemerintah sekarang ini untuk memperkokoh keindonesiaan kita dengan harapan ajaklah kami semua libatkan kita semua. Rakyat. Karena tidak ada yang tidak mencintai rakyatnya. Bangsanya dan negaranya. Jadi bukan hanya tugas beliau-beliau. Tugas kita semua. Saya kira itu akan menjadi jalan yang paling baik. Closingnya Ibu. Teman-teman. Tuhan dan sejarah telah dan masih memberikan waktu dan peluang kepada bangsa Indonesia. Kita punya modal, kita punya potensi, kita punya resources. Jadi, apakah Indonesia akan sukses atau gagal, kalah atau menang, whether will be the winner atau the loser, di abad 21 ini ya, it depends on us all, kita sendiri. Dan yang diperlukan barangkali, among others, semangat, optimisme, keberanian untuk mengubah caranya secara. Di samping itu diperlukan juga visi jauh ke depan, leadership at all levels, persatuan dan kebersamaan, serta kontribusi kita semua, jangan ada free riders di negara ini. Semua harus berkeringat, semua harus gotong royong untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia. Saya kira begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak, uh, kalau di Amerika itu tidak ada itu mantan presiden, semuanya masih tetap dipanggil presiden. Ya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden RI yang ke-6. Dan sekali lagi terima kasih Pak, kami tidak harus menguber-uber supaya tepat waktu, karena kami Bapak biasa disiplin dan sangat tertata. Jadi kalau katanya 30 menit, 30 menit, 40 menit, 40 menit. Jadi selamat. Dalam hal ini ini orang sipil boleh dah angkat dia. Kita tidak selalu mengatakan bahwa budaya militer itu lebih unggul, Pak Agus. Tapi tetapi untuk kedisiplinan bolehlah lebih lebih unggul dan dan tertata. Jadi kita karena Pak SB itu cukup disiplin dengan waktu, kita memiliki waktu uh, sampai jam 13.20 ya. Jadi satu jam sehingga ini uh, ada ada agak lumayan ini uh, uh, hampir 40 menit sebenarnya kita punya waktu untuk diskusi jadi Pak uh, SB tadi mengatakan tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia ini untuk terlalu khawatir semua bangsa memiliki problema yang sama dan kita memiliki modal yang banyak sekali apakah itu dari young population kita sekarang ini katanya de demografik bonus ya masih ada demografik dividen tapi bisa menjadi demographic disaster kalau tidak kita, kita uh, kelola dengan, dengan baik. Kita memiliki natural resources, kita juga memiliki kemampuan. Kayaknya mampu keluar dari krisis itu kayak ada lagu pak SBY itu, rubber ball keeps bouncing back ya. Ketika orang menganggap kita akan betul-betul jatuh, Indonesia bounces back. Tetapi ada juga kecenderungan kita to shoot our own foot ya kita merasa mau maju ternyata kakinya ketembak begitu jadi sakit kaki juga tidak tidak bisa jalan. Jadi ini ada 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 keunggulan kita tetapi kita juga banyak sekali karena kita besar, karena kita sangat kompleks tantangan yang kita hadapi juga banyak sekali. Dan juga dunia tidak semakin mudah dikelola baik itu secara regional maupun global malahan juga sangat sangat menantang belakangan ini. Seperti kata Pak SBY, negara maju pun sekarang mengalami krisis. Krisis identitas juga termasuk di Eropa dan di Amerika Serikat. Tapi itu tadi kita harus uh, mampu mengelola diri kita menjadi bangsa yang inovatif dan adaptif dan di, penting sekali tidak keragaman tidak cukup, cukup, cukup tidak cukup hanya dengan sekedar tolerating each other tetapi betul-betul harus mutual respect ya. Uh, 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 dan kita betul-betul saling menghargai tetapi tentu menghargai untuk nilai-nilai yang memang pantas dihargai karena tidak semua nilai tentu saja yang deserves our respect. Kalau ada nilai yang justru mengobarkan kebencian tentu Pak kita tidak bisa tolerate. Karena bagaimanapun ha harus ada juga batas-batas karena uh, uh, bukan bukan laser faire di dalam di dalam hal ini. Nilai-nilai yang betul-betul perlu kita saling hormati. Tapi itu merawat kepada ujungnya adalah peradaban. Jadi tidak not all values are the same. Pasti pasti ada judgement mana yang perlu uh, kita rawat dan mana yang uh, menurut kita akan kontraproduktif gitu dari upaya kita membangun peradaban bangsa kita yang memiliki karakter tersebut. Nah karena kita punya waktu, saya akan buka tiga orang dulu. Kalau seandainya ada waktu lebih banyak, akan kita tambah silakan saya melihat satu di sana satu di kiri dari kanan tidak ada dari bapak, jas, pak jas ya, siapa itu oh ya yang satu ya dari sini ya silakan yang di tengah pendek-pendek uh, saja supaya memberi kesempatan yang lain uh, nama dari afiliasi dan sebagainya oh bapak lebih suka satu-satu oke okay, baik kalau gitu satu-satu silakan Baik, terima kasih Bu Dewi. Uh, Bapak Presiden, uh, nama saya Asep Surya Hadi dari Semeru Research Institute. Seperti Bapak sampaikan tadi, ada banyak kemajuan yang dicapai selama masa reformasi ini di sisi ekonomi, misalnya uh, tingkat pendapatan per meningkat lebih dari tiga kali lipat, tingkat kemiskinan menurun lebih dari setengahnya, tetapi juga pada saat yang sama timbul persoalan baru, yaitu meningkatnya ketimpangan. Diukur dengan gini rasio, tingkat ketimpangan kita meningkat dari 0,32 pada tahun 2002 menjadi 0,41 pada tahun 2011 dan sampai sekarang sulit sekali untuk diturunkan kembali. Nah, berkaitan dengan hal ini saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, mengapa selama masa reformasi ini ketimpangan bisa meningkat dengan uh, cukup signifikan. Yang kedua, yang lebih penting lagi apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan agar kita bisa menurunkan kembali tingkat ketimpangan ini ke level seperti sebelumnya? Terima kasih, terima kasih, Pak Asep. Terima kasih, itu betul-betul uh, the story of inequality. Itu tidak unik. In Indonesia, all emerging markets, Brazil, uh, India, China. Uh, South Africa, Rusia, Turki yang ekonominya tumbuh pesat more than 6%, 7%, 8 bahkan China pernah 11%, itu berbarengan inherent dengan melebarnya ketimpangan sosial ekonomi. Jadi tidak unik Indonesia termasuk negara kita. Oke. Okay. So menurut saya karena itu seperti sudah seperti hukum ekonomi yang terjadi yang menganut market system open market system ya maka what should we do betul pertanyaan yang kedua pertama-tama let's assure bahwa ekonomi kita ini betul-betul inklusif masih bisa inklusif jadi policy regulation semua etika barangkali dalam dunia bisnis dan ekonomi itu jangan meninggalkan apa yang disebut dengan social inclusion, financial inclusion, kalau inclusiveness ini bisa kita jaga menggunakan hukum-hukum uh, ekonomi bisa sedikit mengurangi ketimpangan. So kemudian masuk apa yang bisa dilakukan pemerintah? I do not believe bahwa sudah serahkan itu kepada pasar ekonomi. Tidak. Appropriate government roles needed pasar tidak peka terhadap kemiskinan, tidak peka terhadap ketimpangan, tidak peka terhadap yang the have semakin kaya yang the have not susah. Tidak peka. But the government harus sensitif. Oleh karena itu, ada policy, ada regulasi yang terjadi di banyak dunia. Saya pelajari one by one yang bisa to certain degree itu mem mem mempercepat peningkatan taraf hidup golongan yang miskin, yang tidak mampu, tanpa tentunya mencegah orang sukses. Asalkan dia bayar pajak, asalkan dia punya uh, jiwa kesetiaan sosial, corporate social responsibility. So, jalan yang bisa ditempuh adalah mari meskipun kita menganut sistem open market, ya uh, mau tidak mau uh, berpengaruh pada the way kita menjalankan uh, bisnis dan ekonomi tetapi pemerintah bisa sebetulnya dengan pro poor policy dengan targeted government program uh, di bidang kesehatan, pendidikan, uh, pengentasan kemiskinan banyak uh, yang bisa kita lakukan. Saya tidak mengatakan kalau itu lantas tidak ada lagi ketimpangan, it will happen, tetapi at least kita mencegah kalau Bapak baca SDG saya terlibat dalam membuat SDGs bersama 27 tokoh di dunia. Jiwanya adalah to combat poverty ya juga mencegah the widening of gap social and economic gap. Itulah yang yang harus saya sampaikan benar ketimpangan menjadi tugas berat kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan upaya menguranginya through market mechanism dan through appropriate and targeted government uh, policy and program. Terima, terima kasih Pak Pak SB uh, jawabannya komprehensif tapi padat. Berikut. Uh, terima kasih moderator. Nama saya Herman Hidayat dari peneliti LIPI Pak sini yang perlu kami apresiasi dalam pemerintahan Bapak selama 10 tahun pertama menumbuhkan stabilitas demokrasi yang baik daya beli masyarakat yang tetap tinggi dan ketiga kita pemerintah mampu membayar hutang untuk World Bank, untuk IMF ini prestasi yang luar biasa lah Dua tahun ini pemerintah kita menghutang lagi lebih daripada 10 lebih dari seribu triliun Untuk membangun infrastruktur Dengan alasan apapun yang kita bisa perdebatkan Sebenarnya Ini emang Ya banyak komen-komen yang ini <tuh> Tapi yang saya ingin Tekankan agenda yang Bapak Tawarkan tadi tentang masalah Tiga Tentang pembangunan ekonomi dan Kesejahteraan Kedua tentang masalah Demokrasi kita harus menjaganya Dan ketiga tentang masalah civilization uh, Pak. Saya ingin ambil aspek civilization ada suatu peradaban yang maju. Karena apa? Kebudayaan di barat itu ditopang oleh yang namanya kebudayaan progresif ditopang oleh tiga unsur. Pertama adalah penguasaan ekonomi, kedua adalah sains teknologi, dan ketiga adalah military equipment. Nah Indonesia, kalau kita ingin menuju suatu peradaban yang progresif seperti itu, tentunya harus ada political will, dan di sini peran leadership pemerintah. Manajemennya ini harus kuat. Jadi kita menginginkan sosok seorang pemimpin yang mampu mengambil suatu decision making yang bagus. Jepang suatu ya contoh saja. Saya ingin memulai sesuatu dari mana? Seandainya kata Indonesia ingin menyongsong masa depannya yang ya, masa depannya yang ya cukup ada bisa bersaing kompetisi dengan Negara-negara lain nah, minta informasi. Masih, silakan Pak. Iya, kalau I try to conclude yang diangkat oleh beliau sebetulnya sejauh mana leadership matters begitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa di samping kita harus bersatu, kita harus ekonomi kesejahteraan, kemudian demokrasi, civilization, tapi sikap yang pesimis, uh, ulang, sikap yang optimis, inovatif, adaptif, juga ada faktor visi, kita punya visi yang menjangkau ke depan. Indonesia 2030, Indonesia 2045 misalnya, kita juga punya leadership, leadership itu bukan hanya presiden, at all level semua yang mendapatkan amanah, yang elected by the people, lebih bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan wakil presiden, ya. dan kemudian semua yang mesti disatukan dengan visi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, ya, siapapun yang memimpin di negeri ini, jadi presiden, kah, jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota, benar-benar ya mengerti persoalan bangsanya, punya visi ke depan. Komunikasikan visi itu, ajak semuanya, ya, dimotivasi, diajak, tidak mudah. Siapapun jadi presiden, jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota tidak mudah. Tetapi dengan semuanya itu saya yakin pasti adalah kemajuan, progres, dan seterusnya. Jadi kalau yang, di, di yang diangkat bahwa leadership itu matters, ya. Oleh karena itulah saya menyadari, saya pun juga selama 10 tahun tidak mudah Bapak, tantangannya luar biasa, persoalan datang dan pergi, rakyat tidak sabar, ingin maju besok, tomorrow, bukan the day after tomorrow, dan sebagainya. Tapi saya harus saya terima apa adanya memang rakyat seperti itu. Ya, saya harus berusaha setengah, sekuat tenaga, ada yang bisa saya capai, ada yang belum bisa saya capai. Saya, saya kira semua akan begitu. Yang penting all leaders must be responsible, harusnya ambillah responsibility-nya itu untuk mengubah keadaan kita menuju masa depan yang lebih baik. Thank you. Ini uh, Terima kasih Pak. Sebelum saya ke yang ketiga pertanyaannya, ini terkait dengan kepemimpinan Pak ya. Di sini kan seolah-olah sangat menekankan pada individual, idiosyncratic behavior jadinya. Sementara leaders come and go, bagaimana kita memastikan bahwa apalagi di dalam demokrasi, ada term limitation yang jelas. Kita kan tidak menginginkan lagi pemimpin yang visioner yang di sana 30 sampai 40 tahun begitu. Bagaimana memastikan ini bahwa visi yang mungkin bagus dari satu periode tapi tidak bisa diteruskan. Apakah ada menurut Bapak sesuatu yang perlu kita lakukan? Kelembagaan. Good point. Pertanyaan yang bagus. sabar denganlah Tiongkok sama Amerika Serikat. Tiongkok itu setiap 10 tahun pergantian kepemimpinan, seperti konvensi. Saya punya dua partner dulu, uh, Hu Jintao dengan Wen Chafau, sekarang Xi Jinping sama Li Keqiang. 10 tahun jelas, dia punya grand strategy, dia punya visi bagaimana Tiongkok 10-20 tahun ke depan dan karena under Partai Komunis Tiongkok, segala sesuatunya bisa dijaga di dan dipenuhi. Meskipun ada perbedaan gaya antara misalkan Hu Jintao dengan Xi Jinping dan sebagainya. Nah, Amerika Serikat tiap empat tahun, ada republik, ada demokrat, ada orang seperti Donald Trump. Jadi memang mungkin dari segi continuation, ya, itu apa iya Amerika bisa membangun negaranya. Tapi remember, dia ada sistem, ekonomi akan jalan dengan sendirinya, polosi apapun mungkin ada pengaruh di sana sini, tetapi tidak mungkin ekonomi Amerika bangkrut tidak mungkin society-nya bubar, pecah berantakan. Ada setback, ada isu here and there. Karena bangsa itu sudah matang, sudah jadi sebetulnya. Ya sekarang kalau lihat Trump, Ibu Dewi memang menarik sekali. Apa yang terjadi di Amerika sendiri, uh, policy Trump over Asia, Europe, Middle East, segala macam, sangat-sangat menarik. Kita juga nggak tahu akhirnya seperti apa Donald Trump dengan dengan all uh, visi Twitter dan polisinya itu. Tetapi yang jelas kalau Indonesia sistem penting. Tapi bagaimanapun leadership matters. I do not believe. Udahlah, nggak ngaruh tuh kepemimpinan, nggak ngaruh pemimpin. Ada juga dong pengaruhnya. Tetapi ketika sistem sudah in place, menurut saya institusinya sudah in place, sistemnya in place, etikanya jelas, maka faktor pemimpin tinggallah menjadi uh, faktor, multiplier yang bisa membawa Indonesia makin maju, tapi tugas pemimpinnya tidak tergantikan menginspirasi, memotivasi, menjaga dan sebagainya. Di samping sebagai Commander-in-Chief, Commanding, yeah. uh, to make the decision, managing itu selalu ada. Jadi jawaban uh, point Ibu Day Fortuna tadi uh, penting. Kita sudah menganut regularitas demokrasi tiap lima tahun, tapi tidak menghalang-halangi kita untuk kita punya rencana ada undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Tidak ada setelah GBHN sekarang, baik new constitution. Tetapi kita punya rencana pembangunan 25 tahun ke depan dibikin bersama-sama parlemen dengan pemerintah. Itu undang-undang, itu amanah. Jadi menurut saya semua itu harus digunakan dengan baik ya dan ya saya tidak mengatakan akan selalu mudah ya memimpin Indonesia yang sedang bertransformasi tetapi menurut saya masing-masing punya uniqueness. Amerika, Jepang, Tiongkok, Indonesia. Tetapi yang jelas semuanya diperlukan sistem yang mapan diperlukan, institusi yang kuat dan kredibel diperlukan, leadership yang efektif juga diperlukan. Terima kasih. Berikut yang tadi, yang ketiga. Terima kasih, Bu Dewi. Nama saya Asmoro. Mudah-mudahan gampang diingat, Asmoro. Saya dari Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lembaga ini baru didirikan tahun lalu, dan dicita-citakan menjadi lembaga independen yang mampu mencarikan pendanaan multi-year pada para periset di Indonesia. Uh, pada tahun ini, kita tahu bahwa anggaran untuk riset di Indonesia kurang dari 0,1 persen untuk bangsa sebesar kita dan itu cukup memprihatinkan. Mungkin karena itulah kemudian akhirnya uh, lembaga ini didirikan. Yang pertama tentu uh, kami ingin mohon restu dari Pak SBY dan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia mampu menjalankan uh, mandatnya untuk mencoba mencarikan uh, pendanaan multi-year untuk uh, riset di Indonesia. Uh, kantor kami sementara ini belum bisa ditempati, kelak akan menempati Gedung Perpustakaan Nasional yang baru di Merdeka Selatan. Sementara ini kami masih nomaden, gerilya kalau istilah Pak Sby mungkin. Uh, di dalam dana ilmu pengetahuan Indonesia teman-teman punya ambisi besar misalnya berangan angan yang tinggi, Bangsa sebesar ini dengan sebanyak peneliti yang kita miliki, mudah-mudahan suatu saat ada peneliti kita yang mampu, paling tidak meraih Nobel misalnya. Tapi untuk menuju itu, tentu dibutuhkan pendanaan yang cukup kuat, karena itu mohon pandangan atau arahan dari Pak SWY. Uh, apakah untuk kompleksitas uh, pembangunan yang ada di Indonesia ini mampu kita misalnya memiliki semacam trust fund for research dan sebagainya sehingga suatu saat para peneliti di Indonesia bisa mampu lebih mandiri, tidak selalu harus tergantung pada donasi atau funding dari luar yang biasanya tentu memiliki interest sendiri ataupun terlalu terdiktir dari uh, private sector yang biasanya juga memiliki ini uh, interest sendiri demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asmoro, Mudah diingat nama beliau. Fall in love terus beliau. Uh, good point begini, kalau kita bicara inovasi, technological innovation di semua negara, itu backbone, itu jalan menuju negara maju, kemajuan, dan sebenarnya bagi negara yang sudah, ya, mapanlah biaya penelitian itu tidak hanya diambil dari APBN tetapi justru dari private sectors itu contribute mesti dia berkontribusi karena kalau kita lihat global competitiveness index yang tiap tahun diumumkan oleh World Economic Forum di Davos. Peringkat kita pernah jam tinggi sekali naik gitu dari rendah. Itu juga antara lain dari inovasi, dari technological innovation yang kroyok bersama-sama Nah, kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah, saya tidak tahu kebijakan fiskal eh, setiap presiden ya, berapa alokasi anggaran untuk pendidikan, untuk penelitian dan yang lain-lain itu selalu ada kompetisi, infrastruktur, yang human development, pendidikan, kesehatan, tidak mudah rumit meskipun kita ambil keputusannya. Nah, menurut saya sudah saatnya sudah kami mulai tapi belum 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 jalan betul. Ke depan ini harus ada eh, eh, kerjasama kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk melaksanakan yang disebut dengan penelitian dua-duanya memerlukan contoh saya baru pulang dari Jerman Jerman itu mengapa maafnya sekarang yang sedang horor ini Prancis Inggris kemudian terutama radikalisme terorisme segala macam Jerman relatif lebih aman why karena pengangguran intelektualnya tidak setinggi negara-negara yang sedang terguncang. Mengapa pengangguran tidak terlalu tinggi terutama intelektual? Karena ada mekanisme yang bagus kontribusi dunia usaha di Jerman bersama-sama pemerintah untuk melakukan vocational training, latihan kerja, magang, dididik, diabsorb oleh market, oleh industri. Dengan demikian jalan. Poin saya adalah kalau itu bisa dilaksanakan di negara lain, mestinya Indonesia juga bisa di masa depan. Dan sekali lagi, uh, saya 10 tahun mengelola APBN, Pak. Fiscal policy itu political economy. Not only economic factor, tapi juga social politics. Tidak mudah tarik-menarik satu sama lain antar kementerian, antar lembaga pemerintahan. Tetapi ada kekuatan besar dunia usaha. Kalau Bapak baca kekayaan, 150 orang terkaya di Indonesia, baik itu pak, menurut saya bukan hanya pajaknya, tapi tolonglah berkontribusi juga untuk pengembangan penelitian supaya negara kita maju. Ini tentu bukan paksaan, tidak perlu dengan apa namanya tekanan-tekanan, tapi kesadaran bersama, bangun visi bersama, bangun strategic planning bersama, share. Itu yang menurut saya harus dilaksanakan ke depan dan e, makin besar GDP kita makin sukses dunia usaha kita, maka ajakan itu menjadi makin relevan. Kira-kira begitu. Ya, terima, terima kasih Pak. <coughs> Udah sejak zaman sebelum Bapak dulu berbicara tentang ABG ya, akademisi bisnis dan dan government. Cuman itu Pak masih ribet sekali itu masalah regulasinya. Karena untuk mengatur pajak dan sebagainya itu masih masih belum mudah. Mudah-mudahan Pak Asmoro uh, upaya kita membangun trust fund ini bisa lebih sukses berikut kita masih punya waktu 10 menit lagi jadi kalau masih ada dari table yang di depan unhan di sini saya tahu banyak ada yang mau disampaikan ada pak rektor unhan di sini <tuh> ya. pak wayan Pak Agus ingin berbicara Pak Gubernur Lemhanas, Kakak saya dan sahabat saya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Bapak yang mulia Presiden ke-6. Kami sering bertemu dengan Bapak di kampus. Tetapi walaupun sering rasanya kurang tepat kalau juga pada kesempatan ini kami tidak intinya enti minta arahan dari Bapak. Yang pertama menyangkut masalah dialog kebangsaan, kita mengetahui bahwa hampir semua komponen bangsa ini terinfeksi oleh gejala-gejala penyakit yang berkaitan dengan kebencian antar sesama dan sebagainya. Mungkin ada salah satu kunci yang bisa Bapak sampaikan, apakah ini menjurus karena ketimpangan ekonomi atau karena ada rasa sentimen antaragama Ataukah etnis dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan semacam nasihat arahan kepada kebetulan ini? Hampir semua teman-teman kita dalam segala level. Terima kasih, terima kasih Pak Wayan. Ini masalah penting, Bapak Ibu. Uh, saya harus mengatakan, tidak ada resep ajaib, tidak ada shortcut, tidak instan, tapi ini pekerjaan proses kegiatan misi yang harus dilaksanakan sepanjang masa. Memang penyakit sekarang itu bigotry, hatred, violence itu ada di mana-mana. Love, caring, and sharing itu seolah-olah ah, itu kuno itu. Itu yang terjadi di dunia, termasuk persoalan di intra state seperti di Amerika yang baru saja terjadi dan banyak sekali. Kalau saya punya pandangan begini, saya sudah sampaikan tadi, pemimpin di semua, semua lini, baik di di jajaran kenegaraan pemerintahan ataupun di luar itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan mencurahkan pikirannya untuk merawat kebinekaan ini dari Jakarta sampai ujung negeri ini. Peka kalau tiba-tiba ada konflik sedikit, jangan dibiarkan, segera dilerai, carikan solusinya, oke? Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur education, pendidikan sejak usia dini, anak-anak TK. Ingat, membentuk values and behavior itu TK, SD, paling tinggi SMP. Kalau sudah SMA itu sudah punya dia e, nilai dan perilaku yang dia dapatkan selama 15 tahun, 20 tahun. Itu kalau kurikulumnya tepat, metodologi pengasuhannya tepat, ya, love, care, Share itu pasti ada buahnya di kelak kemudian hari. Education yang berikutnya lagi adalah examples dari para pemimpin, orang tua. Kalau tokoh-tokoh agama senangannya memprovokasi, mengagitasi, jadilah itu konflik makin menjadi jadi. Tapi kalau meneduhkan, cari solusi, cari jalan keluar, dialog, talks, itu ya selesai. Bukan berarti nggak akan muncul lagi, muncul lagi, masih bisa. Jadi menurut saya semua metodologi, semua cara harus dilakukan. Yang penting, we have to be able to live with, ya ini semua. Perbedaan itu ada yang mengatakan kekayaan, tapi juga kerawanan. Vulnerability, karena berbeda, beda maaf, beda agama, beda etnis, beda segala macam. Tapi jangan menghalang-halangi untuk kita kita Indonesia, kita harus betul-betul bersatu untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita. Itu yang yang menurut saya menjadi tugas kita semua. Bukan-bukan ya, dengan indoktrinasi, bukan dengan uh, sasuka uh, simbol, tapi tidak cukup dengan warna kaos, dengan ikat kepala NKRI, harga mati kebinekaan. Lebih dari itu, dari hati semua bekerja untuk menyatukan kita semua. Saya masih optimistis ya bahwa e, perhara yang kemarin terjadi di Jakarta tidak kemana-mana begitu, tidak kemana-mana itu karena sebetulnya selama ini kita juga oke oke ada kecelakaan lah, ada musibah kemarin. Mari kita jangan biarkan segera kita kelola dengan baik. Ya, Bapak Pak Wayan militer 30 tahun kita di militer indah sekali itu, tidak ada itu yang berbeda agama, berbeda daerah, etnis kita saling membenci, hatred enggak ada itu, bareng-bareng. Nah, saya kira ini juga bisa dibangun di mana-mana dengan multi apa namanya? approach tadi dengan all measures yang dapat kita lakukan. Saya kira begitu, ini pandangan saya, mungkin pasti ada pandangan yang lain tetapi kita semua mencintai, Bapak Ibu. Saya sebagai mantan presiden enggak adalah kita termasuk saya ingin merusak negara. Tidak ada. Semua mencintai negaranya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan komunikasi lebih dekat, kebersamaan lebih kokoh, sehingga seberat apapun, insyaallah kita akan bisa atasi persoalan di negeri ini. Terima kasih Ibu Dewi Fortuna, terima kasih Lipi, terima kasih semuanya. Ada waktu 4 menit Pak. Jadi ini sebelum ini saya tidak stroke flow tapi ini Bapak tadi bicara tentang kita perlu berbicara masa depan. Saya ingin Bapak refleksi dan futurologi. 2050 Indonesia di mana Pak? Kalau kita mengikuti prediksi Bank Dunia indah itu. Dari economic standpoint kita akan menjadi ekonomi 10 besar dunia. Oke, okay? in terms of GDP, purchasing power parity. Ya. Yeah? Nah, kemudian kita, we are the biggest nation in ASEAN sekarang ini, member of the G20, dengan segala modal, resources, dan potensi yang kita miliki. So kalau melihat itu bright, tetapi saya ini cautious, karena ngalami sendiri 10 tahun, tidak seindah apa namanya perjalanan di, apa, di, di, di sinar bulan purnama lah gitu. Itu gak akan datang sendirinya, istilahnya not to be taken for granted. Kita bersyukur, ini ilmiah loh, bukan hanya ramalan itu prediksi. Lihat tren, kemudian dilanjutkan without discontinuity di mana posisi kita. Itu possible itu achievable. Oleh karena itulah kalau 2045-2050 harapan saya, prediksi saya kita will be stronger nation, lebih kuat ekonominya, lebih kuat demokrasinya, lebih maju civilization-nya. Apakah we are betul-betul menjadi developed country in this century? It depends on us. Itu. Terima kasih banyak. Pesan-pesan dari Pak SB. Semuanya terpulang kepada kita. Itu seperti juga yang disampaikan oleh Pak Habibie: manusia adalah makhluk yang bisa menciptakan kebaikan, bisa menciptakan kerusakan, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dan kita mampu memiliki bahasa, bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa mewariskan nilai-nilai, dan mudah-mudahan itu nilai-nilai yang semakin kumulatif dan semakin baik. Jadi, kita tetap harus optimis, tetapi barangkali, Pak. Ada bagusnya juga, bagi teman-teman yang belum pernah menonton, ada satu tra, uh, uh, show di BBC, The Rise and Fall of the Roman Empire. Saya kira semua kekuatan besar di dunia ini perlu memilih menonton itu. Bagaimana suatu bangsa Roma yang seribu tahun menguasai dunia, akhirnya fall juga, tidak berbekas. Dan ternyata bukan serangan dari luar, tapi kehancuran dari dalam. Dan yang utama yang membuatkan mereka hancur adalah hilangnya integritas, korupsi, dan hilangnya itu. Love care dan sharenya itu kena saling berbunuh-bunuhan di antara sesama mereka. Jadi, mudah-mudahan kita akan me apa, melaksanakan nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh para pemimpin kita tadi. Ada rasa persatuan kita merupakan modal kita yang sangat kuat. Keragaman merupakan kekayaan tetapi juga adalah kerawanan dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk selalu berinovasi, beradaptasi sehingga kita tidak melihat kegagalan sebagai sesuatu yang perlu ditangisi tetapi adalah sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik di masa yang akan datang. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak SB yang telah memberikan semangat kepada kita dan terima kasih sekali lagi Pak atas paparan Bapak yang begitu kaya dan mendalam. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita beri aplaus yang luar biasa kepada pembicara kita di sesi yang ketiga, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan moderator kita Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar.